podcast. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, baik dari keluarga tuan rumah, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang sempat hadir dan insyaallah kita ikut rombongan ke Lampung. Sebelum kita berangkat, saya diminta oleh tuan rumah untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tahapan-tahapan ataupun kegiatan-kegiatan selama pemberangkatan sampai kita kembali nanti. Puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadir Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir di kediaman saudara kita, sahabat kita, Bapak Ibu Salirwo, dalam rangka menjelang pemberangkatan kita ke Lampung untuk menghantarkan anak beliau, Yugo Winyata, untuk melaksanakan akadika dan dilanjutkan dengan Walimatul Urus. Sehubungan dengan ini, karena kita ini berangkat orang banyak, 100 lebih, dengan armada 2 buah bus besar dan mungkin juga ada mobil pribadi. Maka dari itu yang pertama, kita dengan hati yang khusyuk dan tawadhu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya perjalanan kita ini mendapat lindungan darinya. Amin. Perlindungan dari segala mara bahaya dan bencana di perjalanan pergi dan juga pulangnya, sehingga kita pergi dan pulang dalam keadaan sehat. Amin. Dan selamat. Amin. Selanjutnya, karena anggota kita cukup banyak, ada beberapa kegiatan yang akan kita lalui. Yang pertama, berangkat nanti sebentar lagi insya Allah kita akan menuju ke Bandar Lampung, karena calon besan ini berdomisili di Kecamatan Semanggi Besar, itu antara Natar dengan Sapuni, tadi di pertengahan. Alhamdulillah, Adinda Eriza Rewo, sebelum pada hari hanya kita diajak untuk bersenang-senang. Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju ke tempat wisata, yaitu Puncak. Puncak Mas. Puncak ada mas. Ya, setelah dari situ nanti kita diajak makan-makan.
Nah, berhubung kita ini anggotanya banyak, walaupun kita dalam keadaan bergembira, namun jangan lupa, karena keberadaan kita pada saat itu menentukan nasib yang lain. Nanti keluar dari rombongan, saking senangnya, mobil sudah berangkat akan melaksanakan kegiatan berikutnya, nah nunggu yang siko itu. Siko terlambat, yang lain ikut terlambat. Kita bergembira ria, menghibur hati kita, bersenang-senang, namun jangan lupa bahwa kita ada tujuan khusus di situ untuk mensukseskan pelaksanaan akad nikah dan pelaksanaan resepsi pernikahan. Jadi tenaga kita jangan diporsir pada hari ini, sisakan untuk besok sehingga kita fit kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, di hotel. Ya mohon maaf dengan tidak bermaksud menggurui. Yang dipesan oleh Pak Sadewo semalam, kita pakai kartu kalau tidak ada perubahan ya. Pakai kartu. Jangan keluar tanpa kartu. Bisa kita masuk karena ada duplikatnya di resepsionis itu. Tapi kita kan malu. Malunya karena kita menunjukkan kekurangan kita sendiri. Pak, kalau Pak buka enggak, mau kamu keluar. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memang tidak enggak. Ya, tidak apa-apa, memang kita tidak ngerti, tapi kita usahakan semaksimal mungkin bahasa kami itu, walaupun bodoh, jangan kelihatan bodoh dunia. Kira-kira rumah itu kan? Bodoh dikit. No, bodoh dikit apa-apa. Jangan banyak. Bodoh. Ya. Nah, itu harapan saya. Kemudian kalau berpergian, jangan lupa kasih tahu teman, ya, dan titip kunci di resepsionis. Nah, semua informasi berkaitan dengan kegiatan kita ini, itu kita masukkan di grup. Termasuk kalau ada yang misalnya terlambat atau lain sebagainya, kita ingatkan di grup. Jadi kepada Bapak Ibu, jangan merasa tersinggung dan lain sebagainya kalau ada informasi-informasi di grup itu yang mungkin menyinggung perasaan. Ya maklum, kita tujuannya benar, tapi kadang-kadang salah penerimaan dan pemahaman. Nah, dalam hal ini sekeluarga besar. Berangkat ini kita sekeluarga besar. Kalau keluarga besar itu saling ingat, saling marah dan lain, salingnya lah. Kemudian kita jangan ambil hak, jangan diambil hati. Niat kita mensukseskan hajat daripada Pak Sadewo ini. Amin. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, saya kira tidak ada salahnya kita berdoa dulu. Duh. Sebelum berangkat, ada yang mau ditanyakan? Pakaian bebas pantas Bu ya, jangan beda pakaian. Jadi kalau melihat saya seperti Pak Kiai ini, karena saya ini hari Jumat, saya tidak mau gonta-ganti pakai, ya sudah sekalian lah untuk sholatan. Ya. Jangan ikuti saya, pakai baju kaos, lihat saya pakai seperti ini, amaluan dengan Pak Doriman, pakai baju, nah repot. Ya. Saya kira itu Pak, kalau ada teman. Ada ya? Ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ini mau ngasih semacam kejutan. Karena ini kita ini orang banyak yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, terus terang ada yang dari kebun ini ya. Jadi silakan semuanya dipersilakan berkreasi, menulis sebuah konten-konten yang kira-kira pengalaman lucu-lucu. Nah, nanti kami dari keluarga ada tim penilainya. Nomor 1 saya kasih hadiah 1 juta. Alhamdulillah. Nomor 2 500.000. Iya. Nah, yeah. Jadi silakan berkreasi menulis kalimat. Nah, kayaknya Mbak Nisa ini yang berimpin. Jalan pengalaman ibu di hotel ya kan? Barangkali keliru air panas, boleh di ini. Ya, diungkapkan. Diungkapkan dulu. Iya. Yeah, kan? Nah, silakan ya. Oke, itu aja, Pak. Hari Bapak sekalian kita berdoa. Dan hati yang lembut dan tawaduk, mudah-mudahan apa kita doakan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa wa tawakkalna ilallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, sebentar lagi sesuai dengan rencana ya Allah, atas izin ridho dan barokahmu, kami akan berangkat ke Kecamatan Semanggi Besar kepada Desa Poncowati. Untuk itu ya Allah,
lindungilah dalam perjalanan kami, baik sampai ke tujuan maupun ke pulangnya kembali. Ya Allah, limpahkanlah nikmat kesehatan kepada kami, ya Allah, selama dalam perjalanan. Ya Allah, lindungi kami dari mara bahaya, bencana dan lain sebagainya. Mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah, sehingga apa yang direncanakan oleh tuan rumah ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan keinginan kami. Ya Allah, kepada-Mu kami menyembah dan kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami kepada-Mu kami menyembah dan kepada-Mu kami mohon pertolongan. Kami berserah diri kepada-Mu, ya Allah, dan cukuplah kami kepada-Mu tempat kami berlindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumburan yang sudah dijadwalkan di bus 1 ke bus 1 sesuai dengan kursi dan pasangannya masing-masing. Jangan keliru. Nah, yang dua begitu juga ya. Oke, terima kasih. Dek, sudah siap? Oke, kita merapat ke pinggir jalan karena maklum bus tidak bisa masuk ke wilayah kita. Maksudnya kita dulu sesuai dengan denah yang di share di grup ya. Ya, betul.
Wah, genjat. Terus, jongkel. Nah, aku main goyang. Nah, aku main goyang. Nah, ada yang goyang-goyang itu. Ngebut, bang, ngebut. Ngebut. Kak Suratul, ayo. Ayo. Ya kan menepatnya masih tergantung kan. Gak nyampal. Pakai kacamata hitam mejem. Gara-gara. Gagal maning. Memang enggak nyampe kucing lo. Oh, sama enggak? Itu ada itu kena sungai itu. Bakarat. Enggak. Oh, cuma sampai situ? Enggak sampai situ, Bang. Pokoknya sojong situ kan. Dapat 29 kayaknya 29 deh. Jadi lantai 6 nomor 10. Nomor 10. Iya, barengan, Pak. Yang saya ini. Dan sayang. Berapa ini, Pak? Mulia di 2. Bro, 29. 29. Iya. Berapa ya? Kamar anu berapa nih? Lantai 6 itu. Lantai 6 ya? 29 ya. Haji Yudi. Lantainya sudah tadi. 33.